Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagaimana kuliah bahasa Arab tadi, saya dah sebut dan saya dah jelaskan bahawa pada 3 hari bulan baru ni recording ataupun rakam yang kita buat tu tak jadi kerana ada silap teknik. Jadi untuk manfaat kepada mana-mana siapa dia tak mari. Dan saya buat satu video ni dengan cara saya tayangkan semula slide-slide yang ditunjukkan pada 3 bulan Februari itu. Kemudian saya masuk sekadar suara untuk bagi penerangan dan huraian ringkas. Jadi dalam kaedah fik ni, perbincangan kita di halaman 26. Halaman 26, 2.4. Dan cuba kita ingat kembali dua kaedah fiqh dah sudah kita belajar. Nombor satunya al-umur bima qasidaha, dan yang keduanya ialah al-masyaqqah tajribut taysir. Jadi 2.4 ni masih lagi dalam kaedah yang kedua, al-masyaqqah tajribut taysir. K2.4 ni pengecualian kaedah. Apa makna pengecualian kaedah? Maknanya hukum yang terkecuali daripada kaedah pecahan tersebut. Maknanya tidak diharuskan sama sekali melakukan biarpun terpaksa dan dipaksa. Daripada kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir ni, secara umumnya diroyak kita mana-mana keadaan kita bila kita berdepan dengan keadaan masyakkah, dengan kepayahan, dengan kesulitan, maka hukum membenarkan kepada kita cari jalan mudah. Jalan mudah ni kalau dalam keadaan biasa tidak disyarakkan, mana tak boleh nak buat dalam keadaan biasa. Tapi bila mari masyakkah, benda hak tak boleh buat tu jadi boleh buat. Inilah makna al-masyakkah tajlibut taysir. Tapi walau macam mana pun, pengecualian ni maknanya kalau keadaan masyakkah kah macam mana sekalipun, jalan mudah ni tidak boleh diambil. Sebagai contoh, dia bawa mari sininya kekufuran. Seorang itu tidak boleh sama sekali murtad biarpun diugut dan dibunuh. Jadi masyakah kita diugut, masyakah kita hendak dibunuh. Tapi boleh ke tak kita cari jalan mudah, iaitu jalan pilih jalan kufur. Pasal apa kufur tu? Kerana kita ni masyakkah. Sebab hukum dan kaedah pun disebut al-masyakkah tajlibut taisi. Ini tak boleh. Jadi caranya nak jadi kufur, kita pilih murtad. Kita pilih kufur. Kenapa? Kerana diugut. Ini syarat tidak benar. Paling-paling bolehnya ialah kita berpura-pura. Hati kita tetap. Iman kita tetap. Tidak tukar agama. Ia keduanya berzina. Orang paksa kita supaya kita berzina. Tentulah tak boleh. Ini syarat tidak membenarkan. Ia ketiganya membunuh. Seorang itu tidak boleh membunuh biarpun diugut. Orang ugut kita. Kalau mu tak bunuh, ada sekian-sekian ugutan. Ini tak boleh. Syarat tidak benar ni. Baik. Itulah dia kaedah yang kedua. Iaitu al-masyakkah tajlibut taysir. Jadi sebagai rumusan ni, dan supaya kita ni tidak hilang daripada apa yang kita bincang selama ni, cuba kita imbas kembali lah. Kaedah pertama yang kita belajar dulu ialah al-umur bimaqasidiha, iaitu setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Kemudian yang kedua yang baru kita baru habis tadi perbincangan kita dalam kaedah kedua, iaitu al-masyakkah tajlibut taysir, iaitu kesukaran membawa kepada kemudahan. Jadi hari ini kita nak masuk ke kaedah yang ketiga, iaitu al-yakin la yuzal bisyakki. Keyakinan tidak hilang ataupun terbatal dengan keraguan. Apa dia maknanya? Sebelum pada tu saya cuba nak gambarkanlah. Keyakinan kita ni dalam diri kita ni dia ada darjah dia. Setara mana nak kita yakin? 10% ke 20% ke 30% tu. Keyakinan kita terhadap satu-satu perkara. Jadi secara buat catatannya, saya buat ginilah. 0%, 50% dan 100%.
Bila kita duduk di antara 50-50, kita nak yakin satu benda. Yakin ke? Yakin. Yakin dengan tak yakin itu sama banyak. Ini orang panggil dia syak. Syak ni mana duduk 50-50. Sama berat. Yakin ataupun tidak yakin. Kalau 100% tu orang panggil yakin. Yakin 100%, syak 50%. Baik. Di tengah-tengah ni, di tengah-tengah dua ni, daripada tak ada kepercayaan langsung, lepas tu 50-50 tu syak, lepas tu yakin 100%, dia ada tengah-tengah ni. Tengahnya mana? Nah, ni, di antara 0% hingga 50%. Kurang sikit pada syak. Berat alik tak ada. Syak tu 50-50, 0% tu tak ada. Keyakinan tak ada langsung. Nak kata keyakinan tak ada langsung, ada juga. Tapi nak kata siapa kepada syok 50-50, tak. Jadi kurang. Duduk antara kosong hingga 50 ni, dia panggil waham, wahmun. Lepas tu, kalau kita di antara apa ni, di antara syok dengan yakin ni pula, dia panggil zon. Zon ni maknanya dia lebih pada syok. Tapi tak siapa kepada yakin. 50% tu lebih. Nak berat adalah keyakin. Baik, huraian dianya, sesuatu perkara yang telah diyakini. Apa makna al-yakin la yuzali bisyakin ni makna? Satu perkara yang telah kita yakin. Maka sebarang keraguan yang datang selepasnya tidak boleh ambil kira. Bila kita yakin satu perkara, tiba-tiba mari syok. Mari keadaan syok di atas keyakinan tadi. Maka kaedah ini juga bermaksud perkara yang asal. Dan yakin tidak boleh diubah hukumnya disebabkan oleh timbulnya syok atau keraguan. Satu perasaan baru, syok kita tu timbul selepas kita yakin sesuatu perkara. Maka hukumnya syok itu tidak boleh menghapuskan, membatalkan keyakinan yang telah kita bina sebelum pada ini. Mungkin tengok daripada contoh-contoh ini barulah boleh kita faham. Nanti depan nanti ada contoh dia. Justru sesuatu keyakinan yang asalnya tidak dapat dihilangkan. Justru sesuatu keyakinan yang asal itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan adanya keyakinan baru yang dapat menghilangkan. Kita yakin sesuatu benda. Tiba-tiba mari syok. Lepas pada tu mari syok. Syok ni tak boleh nak rombok keyakinan yang kita bina di awal tadi. Nak rombok keyakinan asal tu, dia kena mari yakin keyakinan yang baru. Jadi maknanya yakin sahaja yang boleh menghapuskan yakin. Baik, sumber asal kaedah ini, sumber asal. Dari mana ulama-ulama dia bina kaedah ni? Berdasarkan kepada Al-Quran, hadis dan dalil akal. Antaranya, firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Yusuf ayat 36. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا زَنَّ إِنَّ زَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Terjemahannya, dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran. Jadi ayat ini tunjuk, menunjukkan kepada kita bahawa benda sangka-sangka itu dia tak boleh nak menentukan sesuatu keyakinan daripada kebenaran. Kemudian hadis riwayat Muslimnya ialah idza wajada hadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Terjemahnya, apabila salah seorang kamu merasai sesuatu dalam perutnya kemudian timbul keraguan atasnya, adakah telah keluar sesuatu darinya ataupun tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid. Maknanya jangan terberhenti daripada sembahyang sehinggalah dia mendengar suara atau merasai angin keluar. Begini. Seseorang ni dia ada satu keyakinan. Keyakinan yang apa dia? Keyakinan dia yakin bahawa dia sekarang berwuduk kerana dia ambil air sembahyang, mula-mula nak sembahyang dulu. Tiba-tiba tengah-tengah sembahyang dia mari syok. Dia terasa ada sesuatu keluar daripada perut dia tu keluar. Jadi kembali kepada kaedah tadi, benda keluar tu dia tidak yakin. Dia berasa syok keluar ke tidak, keluar ke tidak. Ini orang panggil syok.
Jadi perasaan keluar ataupun tidak syok itu tidak boleh merombak keyakinan asalnya, iaitu keyakinan yang dia tu ada, ada wuduk. Keyakinan dia ambil wuduk. Jadi wuduknya tidak akan batal semata-mata mari syok. Baik. Batal wuduk apabila dia mari keyakinan baru. Gapo dia keyakinan baru? Dia dengar suara keluar. Nah, itu keyakinan baru. Maka keyakinan baru ni boleh rombak keyakinan asal, keyakinan awal. Keyakinan baru boleh menghapuskan keyakinan lama. Ataupun Nabi kata pelasai angin keluar. Jadi makna kena yakin dulu. Dia tu keluar angin. Betul-betul dia yakin keluar angin. Barulah boleh menghapuskan keyakinan awal. Gitu dia. Kemudian daripada dalil akal, secara rasionalnya yakin itu lebih kuat daripada syak. Itu kita terima dalil akal. Kita ada syak ni 50-50. Yakin ni 100%. Jadi kerana pada yakin itu wujud hukuman yang putus yang panggil qat'i, dan pastinya ia tidak akan runtuh dengan syak sahaja. Perbezaan antara yakin, syak, zon dan waham. Jadi lebih kurang catat tadi je lah. Yakin ni maknanya maksudnya kepercayaan sepenuhnya 100% tanpa ada sebarang keraguan. Yakin, kita yakin 100%. Kalau dalam catat tadi duduk sini dia 100. Ini orang panggil yakin. Adapun syak ni maksudnya kepercayaan sama berat dengan tidak percaya. Ia dikenali dengan waswah. Percaya dengan tak percaya sama banyak. Iaitu orang panggil kepercayaan 50%. Dulu tengah ni. Jadi orang panggil ni syak. Zon. Maksudnya boleh melebihi ketidakkepercayaan. Maksudnya kepercayaan melebihi ketidakpercayaan. Boleh dikatakan kepercayaannya antara 51 hingga 99%. Gini, zon ni duduk sini. Semula ni. 50% ni syok, 100% yakin. Jadi zon ni dia tinggi sikit pada syok tapi tak sampai yakin. Ha, sebab tu dia kata 51 hingga 99. Kali 50 jadi syok, kali 100 jadi yakin. Ha. Bila apa ni perasaan dia duduk tengah. Lebih pada 50, kurang pada 100, iaitu 51 hingga 99%. Ini dipanggil zon. Kemudian soal lagi wahmun, waham. Yang maksudnya kepercayaan 49% ke bawah. Ha, duduk sini. Jadi, rendah pada 50%. Ini orang panggil waham. Baik. Skop pelaksanaan kaedah. Skop pelaksanaan kaedah ini adalah seperti berikut. Permasalahan taharah. Bersuci. Ini merupakan masalah yang paling kerap berlaku dalam cabang-cabang kaedah ini. Sesiapa yang yakin dia dalam keadaan suci, selepas itu dia ragu-ragu apakah sudah batal wuduknya atau belum, maka sesungguhnya dia itu benar-benar dalam keadaan yang dia yakin pertama kali, iaitu dalam keadaan suci, justru tidak perlu untuk ambil wuduk buat kali kedua. Kini contoh gambaran dia. Dia nak pergi sembahyang Zuhur tadi, dia ambil wuduk. Dia yakin dia ambil wuduk sebab tu dia pergi sembahyang Zuhur. Lepas dia sembahyang Zuhur, dia balik di rumah tu. Buat kerja macam biasa, tiba-tiba orang biasa. Bila biasa tu dia nak pergi sembahyang, dia ragu. Air sembahyang yang ambil Zuhur tadi, lepas sembahyang Zuhur tadi ada lagi, kau tak ada. Ini orang panggil dia syak. Dia syak. Sama berat, ada ke tak ada, ada ke tak ada. Jadi hukum dia hanya, hukum dia syak tadi tidak boleh membatalkan keyakinan yang awal tadi. Keyakinan yang awal tadi apa? Ada wuduk. Okey, ada wuduk. Kemudian syaknya wuduk ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Jadi hukum dia jawab dia, jawabannya macam mana? Jawabannya ialah dia boleh solat asar itu dengan tak payah ambil wuduk sekali lagi. Sebab dah syak, dah mari syak sama ada ke tak ada, ada ke tak ada. Itu hukum dia kata perkada. Ha, kembali kepada keyakinan yang awal tadi. Yang mana syak tadi tidak boleh rombak keyakinan yang awal, iaitu dia ambil wuduk. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang yakin dia dalam keadaan tidak bersuci, selepas itu ragu-ragu apakah dia berwuduk atau tidak. Ha, ni lain ni, dia terbalik. Dia sudah mandi. Dia tak ingat masa dia mandi tadi. Dia ambil, dia nak pergi sembahyang Zuhur.
Dia mandi dulu. Lepas dia mandi, pakai baju, dia mari syok. Tadi masa lepas mandi, tak ambil wuduk ke dok. Kau mandi saja. Ini orang panggil syok. Ha? Ambil wuduk ke dok. Ambil wuduk ke dok. Jawab dia dok. Sebab apa? Sebab asalnya dok. Hak tak ambil wuduk tu, tentulah dia yakin. Dia yakin dalam keadaan dia tak ada wuduk sebab dia mandi. Dia yakin dia wuduk semalam subuh tadi. Tak ada dah. Berapa kali dah dia masuk bilik air. Itu dia yakin. Yakin tak ada wuduk asalnya. Lepas tu, dia syoknya, lepas dia mandi tu, dia ambil wuduk ke tidak. Nah, ini orang panggil syok. Jadi syok ni tidak boleh membatalkan keyakinan hak awal tadi. Artinya hukumnya, tak ada wuduk. Jawabannya, dia kena berwuduk. Kalau dia berasa ada ke tak ada, ada ke tak ada wuduk tadi, jawab dia tak ada, tak ambil wuduk. Itu dia. Yang kedua pula, masalah orang hilang. Sesiapa yang hilang dari negerinya sedangkan tidak ada orang yang tahu keadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati, maka ditetapkan hukum baginya bahawa dia masih hidup walaupun keadaannya. Sebab kita tak tahu, dia ni mati ke hidup, kembali kepada asal, orang yakinnya dia hidup. Sebab kita tahu dia ni hidup. Mati tu syok. Jadi syok tu tidak boleh menghapuskan keyakinan kita yang hidup. Justru harta pusaka tidak boleh diwariskan. Dan bagi isterinya pula tidak boleh mencari kebenaran. Kerana ide awal ketiadaannya, diyakini bahawa dia dalam keadaan masih hidup. Jadi dia nak bagi sako dia tak boleh lagi. Sebabnya mati tu syok, hidup tu yakin. Nah, jadi hak mati ni tidak boleh membatalkan keyakinan yang hidup. Dan kematian masih diragukan oleh keluarganya. Maka hal ini termasuk dalam kaedah keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan itu hidup. Keraguan ini mati. Ha, jadi mati ini tidak boleh menghapuskan keyakinan hidup. Yang ketiga, masalah puasa. Nah, seorang yang berpuasa meragui ibadat puasanya. Seorang yang berpuasa ragu-ragu apakah matahari sudah tenggelam. Maka dia tidak boleh berbuka puasa kerana dianggap bahawa masih dalam waktu siang. Katakanlah, tak ada jam. Duduk di satu tempat, dia tak ada jam. Dia betul-betul dia bergantung kepada matahari. Kebetulan pula kena ke hari itu, hari hujan ke apa semua. Dia tak boleh tengok matahari. Tapi dia syok. Tenggelam dah ke matahari. Sebab tenggelam matahari ini menandakan masuk waktu maghrib untuk dia buka puasa. Dalam keadaan syok, dia tenggelam kodok. Jawab dia dok. Maknanya dia tak boleh lagi buka puasa. Sebab dia duduk dalam keadaan syok. Ia yakinnya ialah tak tenggelam. Hak tenggelam matahari itu syok. Keyakinannya ialah matahari tak tenggelam. Ha, maka jawab dia tak tenggelam, tak boleh buka puasa lagi. Begitu juga apabila dia ragu-ragu apakah fajar sudah terbit. Nak sahur. Maka ia boleh makan sahur kerana pada awalnya dia yakin masih belum masuk fajar. Okey. Masuk dah ke subuh. Jadi dia syok masuk ke tak masuk. Jawab dia tak masuk lagi. Sebab hak asalnya, hak yakinnya tak masuk. Yang kedua, masalah Al-Qunsa, berkelamin ganda. Apabila seorang yang sudah bersuci wuduk menyentuh soalan Qunsa, maka dia tidak harus mengambil wuduk lagi. Lepas kita ambil wuduk, kita setuh dengan orang yang Qunsa. Orang Qunsa ni dia ada, apa dia ni, alat kelamin dia dua. Perempuan puduk, laki-laki puduk. Perempuan pria, laki-laki pria. Jadi kita pun bila kita bersetuh dengan dia ni, kita syok. Laki-laki ke pula jamaah dia ni, tak batal. Tak payah ambil wudu. Masalah penjagaan. Apabila barang yang dijaga seseorang hilang, selepas itu latih syok atau keraguan apa sebab hilangnya barang tersebut. Adakah kerana kecuaian si penjaga atau kena hilang dirompok atau dicuri. Maka hal ini kembali pada keyakinan awal, iaitu bahawa apa-apa yang dijaga oleh seseorang asalnya ialah amanah dan tidak boleh terhapus. Dengan adanya syok sama ada disebabkan kelalaian atau kesalahan, maka si penjaga barang tersebut tidak harus menanggung kehilangan barang. Kita suruh dia tolong jaga. Kemudian bila barang yang terhilang, kita kesyok dia ni khianat, dia ni amanah, dia ni menipu. Ha, jadi perasaan kita syok dia tu tidak amanah, itu tidak boleh membatalkan keyakinan asal. Sebab asal orang ni dikira sebagai orang ni amanah. Adapun kita rasa dia ni lala, dia ni cuai, dia ni tidak amanah, itu perasaan syok dia panggil. Jadi syok tidak boleh merombak keyakinan asal, iaitu dia asalnya tidak lalai dan tidak bersalah.
masalah hutang. Apabila seseorang mengetahui bahawa ahli berhutang dengan bakar sebanyak 1,000, maka dia boleh menjadi saksi bahawa ahli mempunyai hutang sebanyak 1,000 walaupun ia ragu apakah hutang tersebut sudah dibayar atau ia sudah bebas daripada hutang tersebut. Oleh itu tidak berlaku hukum syarak dalam hal ini. Sama juga dah tadi. Masalah cela. Apabila seseorang membeli sesuatu barang, selepas itu dia mengatakan bahawa barang itu ada kecacatan. Dia ingin mengembalikan barang tersebut dan si penjual menolaknya. Lalu pembeli berkata barang ini ada kecacatan. Dan penjual menjawab, tidak. Ia tiada kecacatan. Gini, masa dia beli barang tadi, dia sudah cek molek dah. Orang kedai pun tengok, ni barang molek dah. Tak ada ada punah, tak ada gapa. Beli pinggir lah, kata tak ada ni, tak ada rakor, tak ada retak sikit abu ni. Tiba-tiba bawa balik, dia mari tunjuk. Dia kata, getok. Getok. Pinggir ni tidak sempurna. Ada rakor sana, pecah sana. Jadi jawab dianya, tidak boleh dikembalikan. Sebab dia yakin ni pergi ke awal dulu. Sama-sama tengok di antara penjual dengan pembeli. Pinggir itu dalam keadaan sempurna, tidak getok. Maka dalam keadaan ini, si pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut kerana pada awalnya dia yakin bahawa barang yang dibelinya itu elok keadaannya. Maka sesuatu kecacatan tidak boleh ditetapkan dengan syak. Begitu juga apabila si penjual menemukan kecacatan dan ini disedari juga oleh pembeli, akan tetapi cacatnya masih dilakukan dan belum diyakini oleh keduanya, maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan. Jadi benda ragu ini tidak boleh nak merombak sesuatu keyakinan yang telah pun dibina. Ini sampai kepada 3.4 ni, keadaan kaedah-kaedah pecahan dan penggunaannya. Dan insya-Allah kita tengok minggu depan. Wallahu a'lam.